Hello, welcome back to channel Man Azahan. Again. Alright, kepulangan kita baru sampai dalam pukul petang tadi, 7 jam. Okay, 7 jam flight selepas dinner semalam dengan Ilya. So, kita orang terus balik. Kita nak discuss sikit-sikit lah. So, korang dah dapat hadiah korang eh? Dah dapat? Mana baju tak pakai pun tadi? Sayang ke malas tukar? Collection. Okay, so kita dah bagi sikit-sikit. Apa kata apa? Souvenir dekat orang. Okay, video tu mungkin tak keluar lagi dekat korang. Korang pun tak sempat tengok sebab kita ambil masa sehari kan untuk posting video. So dinner semalam mengenai untuk nak cakap something lah dekat Ilya. So tak sempat aku nak cakap something dekat Ilya. Lepas tu Ika datang. Bukan ada suruh you duduk dekat sini Ika? Bukan ada suruh duduk dengan orang kali ke? Masa makan tu tak adalah, maksudnya ada suruh ni siapa nama? Hakim sekali duduk dengan family makan dengan editor semua belakang kat situ. Kenapa you masuk terus terjah tempat I? Kenapa? You ada macam dendam ke dengan I? Ada, I tak dengar pun you cakap suruh duduk dengan diorang. Masa tu, Alum kasi kenapa you nak marah I ke? I tak marah, tapi masa tu bukan Angah nak duduk sekali dengan diorang. Ya, dia kan duduk sekali kau. Lepas tu? Kenapa Angah tak beritahu je, Alum tengah cakap dengan dia? Tak, dia pergi macam tu je. Tak perasan pula mungkin benda tu jam. Tak sempat buat apa-apa. Okay. The problem is, kenapa you asyik tarik I? Kenapa? Tak boleh ke? Bukan tak boleh. Even though you tak tahu I tengah rakam ke tak kan. Ni belakang ke depan kamera pun tak boleh macam tu. Satu, tarik kan. I pun, you pun tahu you I... You yang tak nak. I dah cakap dengan you. Lepas tu you buat je macam tu. Still duduk dengan perempuan ni. I dah ajak kan you duduk dengan I. Tapi you sibuk dengan dia. Actually kan, masa nak pergi Jepun ni kan, I dah cakap dah I nak celebrate Ilya kan, birthday Ilya. Lepas tu kan, disebabkan Hakim appreciate tau nak bawa you datang sekali. Hakim dengan I kan, you nak tahu cerita tak? You tanya Hakim lah, berapa lama kita kawan ni Hakim? You boleh bagi mic kat dia. Kita kawan daripada bila Hakim? Daripada kecil. Kenapa ambil Hakim tanpa tapisan daripada interview kan? Masuk talent dalam ni kan? Sebab Hakim ni kawan Am tau. Daripada kecil kita orang main bola sekali. Tapi Am tahulah dia memang player sikit lah. Sikit? Cuma mungkin Hakim dah berubah dah. Hakim dah berubah. Am bagi peluang kat Hakim sebab Am dah janji tau nak tolong kawan-kawan yang terdekat Am. Nak tolong lah. Nak tolong sukses kan. Nak tengok kawan-kawan yang Am rapat daripada kecil sampai lah besar sekarang kan. Yang betul-betul rapat. And then Hakim boleh cakap juga Hakim dengan Am ni tak adalah nak gaduh sangat. Am cakap dengan Hakim, Am ni tak nak pun nak kacau Ika ke. You know kan Hakim macam mana kan? You tahu ke berapa dia habis? Hakim dah tahu kan yang Ika tak suka Hakim. Tapi you tahu kan, Am cakap masa tu apa? Nak celebrate Ilya. Dia dah cakap dah duduk dengan Hakim. Dengan kita orang. Kenapa you degil? Actually, korang mesti tak tahu apa yang dah jadi sebenarnya. Korang tak tahu eh? Sebenarnya masa tu Am tengah makan, tengah propose dekat Grand Hyatt Tokyo tau. So makan dengan dia, tengah duduk, tengah makan. Pertama, Ilya pun tak tahu tu content sebenarnya. Am nak cakap santin dekat Ilya. And then Ika datang tau. Ika datang, dia hush Am. Dia agak kasar agak Am. Am bukan marah dia buat kasar tau. Am dah cakap, Am nak cakap dengan Ilya sebab hari tu memang birthday Ilya kan. So, I want to macam mana nak bagi special day lah untuk Ilya, nak moment dengan dia kan. Lepas tu dia datang, dia tarik Am, lepas tu Am cakap kejap. Lepas tu Hakim datang, Hakim pula yang merajuk dengan Am. And then Am pergi cakap kat hotel, Am cakap Hakim, Am minta maaf semua kita orang discuss kan apa nak cakap kan. And then balik terus semua senyap. Macam benda tu jadi akut tau. Sampai dekat sini, korang gelak-gelak kan. Korang ingat kita macam happy-happy. Sebenarnya balik tu tak berapa happy sebenarnya. That's a thing tau. Mungkin korang tak tengok lagi video tu. Maybe nanti dah keluar nanti korang akan faham lah. Am buat shoot ni pun bukan apa, Am nak clearkan cepat-cepat tau.
Sebab Am dah cakap this week pun Am akan ambil berapa talent baru kan, untuk contribute dua channel kan. So kalau team sekarang pun tak settle bahagian ni, tak fix lagi, macam mana Am nak tambah orang baru tau? Benda tu akan tambahlah masalah sebenarnya. Boleh tak I bagi peluang korang dua bercakap, bincang? Sebab malam korang, Am cakap dengan Hakim, tak sempat nak cakap korang. Kat flight korang diam pun. Dah lah flight seat tu, korang patut duduk tempat korang. Tapi kenapa korang duduk jarak-jarak? Maksud Am, kenapa korang duduk jauh-jauh sedangkan tempat tu dah bukan nama korang pun? Yelah memanglah kosong kan, tapi kenapa korang perlu macam tu? Padahal pergi boleh je lepak sekali, lepas tu balik terus masam muka masing-masing. Sebab tak nak duduk sebelah dia. Ika tahu tak Aki ambil berapa untuk spend time, nak spend time dengan Ika? Oh, lepas nak ungkit lah ni. Nak ungkit lah ni. Tak ungkit. Tak ungkit. Ika pun tahu kan, Am dengan Ilya ni nak spend time berdua. So bila diorang cakap diorang tak nak ikut, Hakim nak keluarkan modal Hakim nak spend time dengan Ika. So kita ada 4 orang time tu. Kalau Aira dengan Habib. So nak Ika bayar balik lah benda modal tu? Tak perlu. Macam malas lah. Tapi Ika tahu tak perasaan Hakim macam ni? Faham tak perasaan tu? Apa perasaan apa? Susah sangat ke nak faham? Perasaan apa? Ika tahu tak Am dengan Ilya ni dah berapa lama kawan? Dah berapa lama kena? Kawan je kan, bukan ada apa-apa pun. Masalah. Okey. Ada masalah lah, kacau tahu mesti orang. Orang nak duduk sama meja. Apa? Kau tak meja lain, meja lain je lah. Sibuk datang ke meja orang tahu. Tak, duduk je lah sekali. Kenapa nak asing-asing pula? Okay. Ya, dia punya masalah. Tak, dia macam ni. Okey. Tak apa, okey. Am memang deserve untuk birthday tau. Am dah bawa Ika. Sepatutnya Am tak bawa korang semua siapa pun. Am offer tu sebab yelah, mana tahu korang teringin nak pergi flight je pun. Nak bayar flight je pun. Tahu tak kos kat sana tu lebih besar dibanding dengan bayar flight tu. Flight tu maybe dalam 4-5 ribu je. Tapi duduk hotel sana, so everything Am dah tanggung kan selama 4 hari. Kita ambil overall dekat 40-50k lebih kurang untuk your house, untuk termasuk dengan editor sekali. 40-50 ribu sahaja. Penginapan, tempat sedap, makan semua. Kos kat sana 3 kali ganda berbanding Malaysia. Am tak tipu. Bukan nak ungkit juga tau. Tapi Am cakap yelah, Am happy je siapa yang nak ikut kan. Am dah terbiasa tau bawa team lepak sekali semua kan. Sebab team ni dah macam family Am tau sebenarnya. So bila jadi balik tu awkward, so semua diam. Am pun tak tahu nak cakap apa dah. Am pun dah betul-betul nak minta maaf dekat Ilya tau. Kenapa yang nak minta maaf kan dia? Bukan, this happen pun rasa sebab Am juga. Okeylah, Am betul-betul minta maaf. Ilya nak cakap ke? Pujuklah dia. Nanti. Takkan Hakim tak nampak kot. Patut bawa Lia kan? Patutnya bawa Lia. Tengok, Ika macam nak gunakan Hakim je. Dia tak appreciate pun Hakim sebenarnya. Dia nak pergi sebab ada Am. Takkan Hakim tak nampak benda tu? Hakim tak tahu cakap apa, tapi itulah, dekat Am memang Hakim salah besar lah dekat Am, sebab dia datang sana nak celebrate Ilya. Tapi bila dah jadi macam ni, Hakim macam, so Hakim dah sedar lah. Tak tahulah macam ni. Dia rasa Hakim dah boleh move on kot dengan Ika, and cuba buka hati dekat orang yang betul-betul ikhlas dengan Hakim. Pandang yang sini. Kau ni, Hakim nak Ika nampak je benda ni. Kenapa Ika tak nampak? Susah ke nak nampak benda ni? Susah? Hakim yang tak faham. Dah banyak kali cakap yang tak suka kat kau. Kalau kau tak suka dia, kenapa kau suruh dia semua sengkau? Lah, dia yang nak benda tu. Dia sendiri. Kau pun minta kan? Aku tak minta. Dia sendiri cakap tentu. Hari tu, kau nak flashback balik? Flashback apa balik? Nanti siapa kita flashback nak, balik. Siapa yang nak sponsor aku? Nanti kita tengok balik. Iman takut. Okay, Lia cakap pasal sponsor kan. Okay, Am sebenarnya tak nak tercampur tau pasal sponsor ni. Macam siapa? Akhir dah sponsor Ika ke apa semua kan. Macam cakap, kalau boleh pakai duit sendiri lah. And this are on your risk. Macam sekarang ni Hakim bagi duit kan, berapa habis tu tak ingat, berapa bawah 10 ribu tak ingat. Kalau boleh tak suka ungkit. Tapi Ika tahu tak bila Ika dah kacau Am dengan Ilya
am am tak ada, tak masuk am ke hash tau. Bukan macam nak cakap Ika diperganggu ke tak, bukan. Am nak celebrate untuk Ilya. Nanti kalau birthday orang lain pun, maybe am akan buat benda sama kan. Ha, macam itulah Ika faham. Siapa? Kenapa perlu asing-asing duduk? Asing-asing duduk? Sebab diam je lah. Tanya dia. Bukan, bukan. Am masa tu tengah buat video. Korang semua tak tahu. Masa tu tengah cakap ni je, am nak say something penting lah. Itu je. Korang semua nampak kan? Korang semua nampak situation ni kan? You ada apa-apa nak cakap, Ilya? Nak cakap apa bagi Ilya, kena sedar diri kot. Sedar diri apa? Sedar dirilah birthday aku. Bukan birthday kau, ni birthday aku. Ni birthday kau ke? Tak kan? Tak, aku ilang je dia yang jerit. Ma, kau sibuk dengan pasal. Dia suruh tanya aku, kau sibuk pasal. Dia cakap yang cakap dulu. Kau tak suka. How about Ika settle dengan Lelok dengan Hakim? Terguris hati bimbang ni tau. Ya, nanti Ika settle dengan Hakim. Betul. Ya, Mat. Tapi perempuan ni lah. Nak jigit-jigit pula. Dia ada nama. Nama dia Ilya. Kau diam boleh tak? Aku tak cakap dengan kau kan. Okay. Contohlah, contohlah kalau Ika punya birthday. Kan, Ika ya, aku pun aku, aku nak nak sekali ya. Aku duduk dengan kau ke kan. Ha. Boleh tak? Tapi tak, dia tak kisah pun kalau dia duduk dengan Hakim. Tak apa lah. Bagus lah. Siapa-siapa kan. Ayu kalau nak nak sponsor dia birthday, ayu nak ikut sekali. Okey tak? Baru feeling. Feeling. Apa tak dengar lah. Dia cakap apa? Kau wait tinggal weh, kau wait tinggal. Tak dengar weh, tak dengar lah. Lama tu tutup. Apa tadi? Tak faham. Lagi nak tanya apa? I dengar you cakap ya. I dah habis suara. Dah. Nah. Nak boleh. Hakim. Hakim still berharap lagi ke dengan Ika? Benda lah. Hakim still berharap lagi ke dengan Ika? Tak, kenapa Lia yang bersuara ni? Orang tengah cakap pasal benda lain, kau pula. Okay, marah. Okay, you relax, boleh jangan cakap. Hakim dah nampak kan? Apa? Oh ya. Yeah. Hakim dah nampak dah kan? Takkan still berharap lagi? Bagi Hakim macam ni starting tu Hakim. Starting. Starting. Ha? Tak apa, duit boleh cari. Ha, hati kan boleh berubah. So bila kita dah tunjuk effort, perempuan kan akan fikir betul-betul benda tu. So sekarang Ika tak fikir lagi benda tu. Nanti account bank yang berubah, bukan hati. Macam dia lihat ikhlas dengan Hakim. Itu buat lelaki. Kalau account bank perempuan yang berubah, lelaki yang tambah lain. Oh. Ini sampah. Ha, bijak. Tapi hari tu Lia pun ada minta Hakim sponsor. Kan? Ha. Tapi Lia ikhlas dengan Hakim. Dia tu nak am. Ha. Nak gunakan. Dia nak gunakan am. Ni, dia buat macam ni. Patutnya Lia kalau nak dekat Hakim, tunjuklah effort. Tak cemai-cemai. Mulut orang tak tutup. Jealous. Okey. Dah. Dah. Habis cakap. Okey. So simple je. Apa yang dia cakap tu betul lah. You orang cakap you apa, you nak apa ni. Okey. I bukan jenis yang judge orang tau. Tapi kalau betul you nak macam tu kan, I tak minat perempuan yang pandai duit tau sebenarnya. I nak orang yang effort dekat I sebenarnya tau. I nak orang effort dekat I sebenarnya. I bukan suka sangat spend kat orang. Kalau orang tu spend dekat I spend dekat balik. Tapi itulah. Masa kat Jepun tu, you ada spend I ke tak Dan? Yalah, memanglah tak ada. Tapi sama je. Macam sekarang ni situasinya, kalau you nak satu orang seorang tu, yang you nak seorang tu, you kena spend kat dia sebenarnya sepatutnya. Spend juga kat dia. Macam mana I suka orang tu pun, I akan spend kat dia. So maksudnya nak I spend dekat you lah. Masa I tu lah bisa biasanya kan. Kalau kita macam tolerate lah. Takkanlah I je nak spend kat you kan. 50-50 lah.
Tapi jaklat dia. So masuk dia. So masuk you yang pasal I gunakan duit Hakim lah. Ke apa point? Kan, mas point dia macam ni. Point dia. Apa? Dia dah spend dekat you. Ha. Kenapa you tak spend dekat dia? Apa nak spend dekat dia? Dia dah keluar untuk you dah. Dia tunjuk effort dia dah. Dah cakap kan? Tak. Dah enggak dia macam kawan je, tapi nak kawan je, bukan nak lebih-lebih. Ha. So, macam mana lagi? Tak nampak lagi tak. Dia mata sakit sebenarnya. Dah cakap dah. Tak nak lebih-lebih. Bukan ikan nak pun. Dia yang nak sendiri dia ni, bagi. Tapi at least faham lah pasal orang. Tak minta banyak. Nak faham apa lagi? Buat apa nak suruh, nak tunggu Ami yang faham Ika? Ya, yeah, nanti lepas ni Ika pun dah nampak bayar. Dah. Ika dah nampak dah. Dah nampak dah kan? Diam. Ika bayar balik duit. Tak perlu bayar. Tapi jagi benda aku nak Ika nampak je. Ika nampak tak? Am nampak dengan Ilya macam ni? Nampak tak? Nampak apa? Nampak apa pun? Tak nampak apa? Tak. Eh, buat macam dia orang nak bayar balik. Benda apa kau ni? Diam je lah. Cakap dengan kau. Duk ungkit-ungkit ni. Dah, dah, dah. Tapi aku bayar. Okay. Boleh bayar lah. Sebenarnya kalau ikutkan, malam ni Am ada kerja sikit nak buat korang buat paranormal. So, kalau tengok korang gaduh macam ni, dia tak biasa tau. Am pun boleh buat emosi nak buat parah nanti, dah lama tak buat parah kan. Tak, Ika elok je pasal diorang ni. Diorang dua ni. Korang-korang janganlah serang dia. Lepas tu semua nak serang aku. Kau yang sentak mengambil. Apa yang sentaknya? Awak jangan betul api. Tiba nak mungkit. Dah, dah, dah. Cool down. Okay, cool down. Okay, takpelah. Kalau macam tu, I'm just nak tanya Hakim. Hakim betul tak ada apa-apa duit ke ataupun ikhlas nak bagi duit kat dia yang belanja tu semua? Tak. Sebab Hakim masa tu dah cakap dah ikhlas nak belanja. Okay, dah ikhlas. So, tak payahlah Ika nak bergaduh lagi. Tak. Cuma, ya, cuma... Dah. Tak payah nak ambil kat Ika sangat. Okay, Lia pun dah. Yang suara, dah. Okay. Tak apa, Af ni nak sambut lagi benda Ilya sebenarnya kalau ikut kan. Nak sambut. Tak apa, dia boleh. Kenapa nak dua kali? Bukan sebab tak jadi sangat keren tu, sebab dah kacau bilau dah kan. Kenapa nak dua kali? Kita sambut je lah, kita sambut. Tapi nak request. Dia tak ada boleh. Nak request. Azda pula semua, kena ada. Ya, sekarang buka dah pasal kita pedang. Mana kau? Kan? Dah. Stres. Kenapa ni birthday saya nak pergi? Tak, Kak Aira. Lepas ni birthday kita dua kali, Kak. Ya, yeah, saya pun nak follow. Tu kita mau. Apa, aku nak ambil. Okay, apa kata kita fokus paranormal malam ni? Korang ada apa nak cakap? Ada. Tak ada komen eh? So nanti saya fikir balik macam mana nak settle benda ni. Kita fikir parah dulu untuk esok. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, subscribe, share. Bye semua, bye.